impor kita LPG itu gede banget. Mungkin 80-an triliun dari kebutuhan seratusan triliun importnya. 80 triliun, itu pun juga harus disubsidi untuk sampai ke masyarakat, karena harganya juga sudah sangat tinggi sekali. Subsidinya antara 60 sampai 70 triliun pertanyaan saya apakah ini mau kita terus-teruskan impor terus yang untung negara lain yang terbuka lapangan pekerjaan juga di negara lain padahal kita memiliki bahan bakunya kita memiliki raw materialnya yaitu batu bara yang dirubah menjadi DME hampir mirip dengan LPG. Tadi saya sudah melihat bagaimana api kalau yang dari DME untuk memasak dan api yang dari LPG kalau untuk memasak. Sama saja. Kalau ini dilakukan yang ini saja, di Bukit Asam ini yang bekerja sama dengan Pertamina dan Air Product ini nanti bisa sudah berproduksi, bisa mengurangi subsidi dari APBN itu 7 triliun kurang lebih. Kalau semua LPG nanti di-stop dan semuanya pindah ke DME, duit yang gede sekali, 67 70 triliun itu akan bisa dikurangi subsidinya dari APBN. Ini yang terus kita kejar. Selain kita bisa memperbaiki neraca perdagangan kita karena enggak impor kita bisa memperbaiki neraca transaksi berjalan kita karena kita enggak impor Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Inilah yang gue suka sama Jokowi suka melakukan gebrakan-gebrakan yang mustahil suka melakukan kejutan-kejutan yang dahsyat suka merupak melakukan terobosan-terobosan yang brilian suka melakukan inovasi-inovasi yang keren Impiannya terwujud, tidak hanya angan-angan seperti Wan Abunda. Mimpinya di atas langit, tapi tidak pernah terwujud. Tapi kalau Jokowi, mimpinya di atas langit dan terwujud, sehingga bisa dirasakan oleh masyarakat. Ternyata LPG kita itu impor toh. Waduh, kasian dong. Mafia LPG bersama Yusuf, kalanya waduh bisa miskin itu para mafia LPG waduh. Bisa muntah darah itu, <laughs> LPG yang impor dan disubsidi sekarang diproduksi di dalam negeri, namanya DME. Walau memang Jokowi pantas, tiga periode, bro, pantas biar para mafia-mafia LPG dan lain-lainnya itu. Muntah darah, jantungan, hipertensi, bangkrut, miskin mendadak. <laughs> wow, terima kasih, Pak Jokowi, lanjutkan.